Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Andi Pratama di Kim Euro Truck Simulator 2. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya mau menyupir teman-teman ya, membawa truk Gina teman-teman, truk Gina Hino ya. Bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Pokoknya tonton terus video ini sampai habis teman-teman. Oke. Oke, sebelum kita jalan kita setting dulu ini ya. Kita panasin mesin dulu coy. Ayo teman-teman, kali ini misi kita itu mau nanjak kelok 44 ya di Sumatera teman-teman. Menuju ke Bukit Tinggi ya. Tapi nanti kita sampai di sini aja teman-teman ya. Jangan sampai ke Bukit Tinggi coy. Nanti terlalu panjang durasinya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita jalan ya. Ceritanya kita habis mampir atau transit ya di rest area teman-teman. Sebelumnya kita sudah pernah pakai map ini ya, atau di jalan ini teman-teman. Waktu itu kita bawa trailer ya, dan kali ini kita coba bawa truk box Gina teman-teman. Was. Semoga aja kita kuat nanjak teman-teman ya. Di kelok 44 di Maninjau ini teman-teman. Nama kota atau nama desanya ini ya. Nah, kita belok ke kanan kiri teman-teman ya. Kawasan kelok 44. Kita versi dalam interior aja ini ya, atau interior ya teman-teman ya. Nah, gini dong. Terus ngedek coy. Asetnya kita nyalakan ya teman-teman ya, karena ini tanjakan curam teman-teman ya, jadi kita harus nyalakan, takut ada kendaraan di belakang teman-teman. Semoga aja kita finish ya sampai di kelok 44. Waduh. Pas, hati-hati coy. Ini tanjakan kedua ini ya. Belum. Masih di depan lagi. Ish, kabel listriknya gede. Nah, ini kelok 2 teman-teman. Semoga bisa ya. Alhamdulillah berhasil coy.
Kita menuju ke kelok 3, teman-teman. Kita mau tambah transmisi tapi takut ya nggak kuat nanjak, teman-teman, ini ya. Tapi kalau di gigi 1 atau transmisi 1 ini ngeden parah, teman-teman. Gas. Gacus lah. Nope. Apa, Pak? Nih. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi ya ini ya. Kita terlalu fokus ini. Nah, kelok 3 nih, teman-teman ya. Aduh. Sudah mulai goyang-goyang, teman-teman. Tapi berhasil ini ya. Nah, cek bae lah. Cek biasa bae mikir ngono. Sopo? Menang nanti lah. Oke. Nggak gua aja loh. Nope. Mau nabrak ya gua. Oh ya, teman-teman, dulu kita pernah membawa apa itu ya, bawa kayu atau enggak, bawa sasis ini, teman-teman, ya, di sini ya. Tapi ada yang turun juga ya, teman-teman, naik. Kalau turun ini asik ya, kita nggak terlalu beban banget, teman-teman. Tapi kalau kita nanjak ini terlalu beban banget, teman-teman ya, karena ini ekstra sabar, coy. Oke, kita melewati kelok 4, teman-teman. Alhamdulillah berhasil juga ya. Dan di belakang itu ada Fuso bawa tangki Fuso, teman-teman. Dan ada kendaraan pribadi juga ya. Oke, teman-teman, nanti kalau ini durasinya terlalu panjang, kita skip aja ya. Yang penting kita sampai, teman-teman, di kelok 44. Ini sudah 5 menit lebih, tapi masih di kelok 4 itu tadi ya, atau kelok 5, teman-teman. Kalau kita nggak di skip, nanti durasinya bakalan panjang banget, coy. Was, is curang. Duh. Hampir. Waduh, baru kelok 5 ini, teman-teman. Wis ngedek parah, coy. Nih, toka sih. Tutup. Gua sih. Weten kenetnya tadi keluar ya. Harus jaga-jaga, teman-teman. Takut truk ini mundur ya. Enggak kuat nancak. Jadi disuruh jalan aja ini, teman-teman, tadi ya. Oke, teman-teman, kali ini saya pakai modnya Mas Bayu ya. Modino Mas Bayu, teman-teman, dan aksesnya ini saya dapat di grupnya, teman-teman ya.
dan versi sell ini teman-teman, atau berbayar ya. Bagi teman-teman yang mau coba pakai, silahkan teman-teman hubungi saja Mas Bayu. Waduh, kita disalip coy, wis mabur banget ya. Jalan kecil kok ngeblong, anjay. Oke teman-teman, kita di kelok 30 coy. Oke, kita lanjut lagi ya. Dan mohon maaf teman-teman ya, tadi kalau kita skip ya, karena ini durasinya sangat panjang teman-teman, kalau nggak kita skip ya. Ini belum apa-apa juga, sudah durasinya sudah 20 menit teman-teman tadi ya. Atau sekarang apa kita berhenti di sini aja ya, tapi kita tanggung teman-teman ya, kita tinggal 14 kelokan lagi ya, kita sampai. Nah, kita stay di transmisi satu aja teman-teman, karena ini jalanannya medannya sangat berat banget. Karena ini yang nyupirin supir tembak ya. Itu kan. Nah, ini kelok 42 teman-teman ya, dua kelokan lagi kita sampai atau keluar dari kelok 44 teman-teman. Waduh, kita pakai kamera depan ya, coba ya, semoga aja nggak ada trafik coy. Kelok 43. Satu kelokan lagi teman-teman. Ayo semangat semangat. Alhamdulillah, ternyata sudah habis kelokannya ini ya. Sekarang kita cari tempat peristirahatan teman-teman. Wis, langsung ngeblong ini taksi coy.
sudah malah ada tower ini, tower seluler ya. Oke teman-teman, nanti kita istirahat di sini aja ya, atau berhenti di sini ya, di depan warung teman-teman, di depan ya ini. Nah, di sini aja teman-teman. Kita mau ngademin mesin dulu ya, dan mau penuhin perut teman-teman untuk melanjutkan perjalanan kita menuju ke Padang ya. Dan kayaknya videonya sampai di sini dulu ya. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.